lahir. Aku ini tanpamu duniaku pasti tak cermin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang bersama dalam siaran manisnya Maniskah Ustaz itu, ya. Maniskah Ustaz itu. Oh, bukan main sekali. Sebab nampaklah kita baru dia kan. Dia tak boleh tahan. Allah, 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 Allah. Dia jangan cakap pelan-pelan. Dia jangan cakap pelan-pelan. Dia cakap kuat, tegak saya. Oh, sorry tercakap. Ada bau ke? Ada bau ke? Bau kedai. Bau plastik. Tak, bau kedai. Oh, bau kedai. Allah Allah. Mudah-mudahan ada apa? Ada manfaat untuk akhirat. Yeah. Insya-Allah. Mana tak bau kedai sebab bau cinta kan. Oh. Mana bau sebab tak tembus cahaya ni. Cik. Jadi tu dia pakai spray. Lawak-lawak macam tu.
Berdabel-dabel lah tinted. Tinted luar, tinted dalam. Sama kat mana ni? Ada. Saya dekat apa? Dekat apa? Dekat Johor. Kat rumah. Kat rumah. Okay. Saya hari ni baru ni, saya saja baru selesai bengkel. Sebab kan sepanjang PKP ni, kan yang festival nasyid sekolah-sekolah tu kan dah tak ada kan? Jadi under KPM kita ada pertandingan diteruskan tapi dalam bentuk maya dan rakaman video lah. Jadi saya terlibat dalam tu lah untuk penjurian hakim ni lah peringkat untuk KPM kan. Kita menghasilkan modul untuk penjurian ni tadi buat habis bengkel lah tadi. Oh, kira macam yang Cahayati sibuk buat tu lah kan, rakam-rakam dia orang punya ni kan. Tapi tak, dia tak ada kategori nasyid khusus, dia ada lagu-lagu Quranian, lagu syair dengan sajak. Dia ada 2-3 kategori je lah menggantikan festival nasyid yang sebelum ni. Jadi sesi pendaftaran penyertaan pun dah tutup, jadi kita dah kumpulkan lah untuk rakaman video kan. Cuba rupanya bila kita jadi juri secara maya macam ni, rupanya lagi susah berbanding secara live. Sebab bila kita nak menilai, budak-budak ni pun kan, yalah, kita tidaklah nak bersuuzon pada penyataan budak. Tapi bila dia buat macam tu, dia, kita nak cari yang betul-betul jujur, jangan menggunakan suara sendiri. Bila ni dia macam-macam boleh buat lah, dia dubbing. Kan, dia menggunakan efek-efek tambahan yang terlebih menyebabkan keaslian penilaian tu susah nak dapat. Itulah cabaran dia. Dia boleh buat macam-macam efek-efek apa semua kan. Jadi kita nak dengar yang real, yang asli tu, kita nak tengok kemampuan sebenar. Jadi itulah cabaran dia kat situ. Kita kena dengar betul-betul lah. Nak cari yang betul-betul real dan jujur tanpa sebarang efek yang terover. InsyaAllah Ustaz ada pengalaman, boleh rasanya, tak masalah. Itu je lah. Saya sharing-sharing cerita tengah petang ni. Ni seorang ke dengan family you? Seorang-seorang. Adik bekerja kan. Dari mana nak kerja? Dari sekolah ke? Tadi ni sekarang berada di kereta, sudah berada di lapangan terbang. Lapangan terbang sampai yang lepas Pulau Pinang. Saya tadi dari seberang, ada bengkel tu buat kat seberang Jaya. Kawasan kluster baru. Seberang Jaya. Ni nak balik ke pulau lah. Balik ke rumah. Pulau lah. Tati Ustaz, jangan terlebih merempit lah. Nampak tengah merempit tu. Tapi kereta ni kan memang dilarang bawa pelan. memang kalau dia yang jahat tu kalau... SOP dia. SOP dia macam tu. Sebab kaki tu rasa macam jahat sikit kan. Dia tekan je. Tekan. Cuma saya tak rasmi lagi dia punya pedal shift ni. Tak kena guna lagi. Dia tak perlu tekan ni kan. Dia on je kan. Dia tak perlu tekan manual kan. Itu rasanya. Kalau Ustaz nak lagi senang, gear shifter tu tolakkan ke kiri. Tekan tu nanti dia keluar S. Tu sport mode tu dah tak payah main pedal shifter. Tekan dia punya pergi, RPM dia akan tinggi. So dia akan kalau tak tolak mode shift gear tu, just direct ke pedal shift tu boleh juga? Boleh. Itu kalau Ustaz nak macam nak motong kan, Ustaz nak drop gear, Ustaz malah nak tekan, malah nak njut tekan pedal kan. Ustaz drop lah, tekan lah. 2-3 belah kiri tu. Itu dulu Ustaz. Okay, insyaAllah kita try. Dan yang best tu cuma Ustaz tolak, sekarang ni Ustaz tolak shifter tu, gear knob tu Ustaz tolak ke kiri. Nanti Ustaz bawa kan, dah sampai rumah, dia dalam keadaan sport mode lah tu. Pilih shifter, maksudnya tolak shifter yang dia akan keluar S, sport mode. Ustaz jalan je, nanti sampai rumah, bila Ustaz parking je, Ustaz tak payah alihkan gear knob tu, tekan P tu, nanti dia akan alih. Automatic ke? Dia auto change sendiri. Nanti dia daripada key tu, Ustaz nak dah berhenti tu, tak payah tolak pergi. Kan biasa Ustaz berhenti tekan P kan, tak payah. Maksudnya Ustaz tak payah alihkan lah. P tu Ustaz tak payah alihkan dulu. Ustaz tekan je P tu dia akan ada sini. Itu yang dia punya magic tu. Malah tutorial. Ustaz tolak pair tu, gear knob tu tolak ke kiri sekarang. Okay. Yang dia tulis MS tu kan? Maksud tayar main atas bawah. Ustaz tolak ke kiri je, nanti dia akan tulis, Ustaz nampak S. S tu masuk dalam keadaan sport mode lah tu. Jadi dia punya Ustaz akan berasan bila Ustaz ref tu, dia punya respon dia lebih responsif lah.
Okay, baik. Dah jangan jangan U-turn tu Ustaz buat macam saya dulu. Saya perah berserit tayar kan. Drift kan kat U-turn. Ya, ya. Tapi alhamdulillah dalam keadaan terkawal Ustaz. Okay, baik-baik insyaAllah. Okay. Okay, bertemu lagi dalam siaran yang akan datang insyaAllah. Eh, lawa spek apa tu Ustaz? Lawa nampak? Eh, bila tu spek saja. Ha? Saya murah je, saya murah dalam dalam ha? Tapi lawa, nampak lawa tu. Ya kah? Lawa spek tu tu yang geram tu. Ya, jenama biar. Halo, halo, halo. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Admaja Putri.